Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai bentuk duka atas teror bom yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Sam Aliano menunda rencananya untuk mencari calon ibu negara. Pencarian ibu negara ini sebagai upaya Sam Aliano maju sebagai calon presiden 2019 mendatang. Sensasi datang dari kompetisi politik tanah air. Kali ini terkait upaya Sam Aliano yang semula berencana mencari ibu negara atau istri sebagai pendamping dirinya. Sayangnya rencana ini ditunda karena kondisi Indonesia yang tengah krisis menghadapi ulah kejam para teroris. Sam Aliano juga terus melakukan pendekatan dengan partai politik supaya mengusungnya sebagai capres. Menurut Sam, banyak kekayaan Indonesia yang perlu dieksplorasi untuk kemajuan negeri. Saat ini untuk masalah partai politik, saya masih mendekati dulu. Soalnya semua partai politik sama juga, sama posisinya lagi masih bertimbang-timbang semua. Jadi siapapun yang beruntung, kita semua masih menunggu, tinggal kita masih doa untuk semua rakyat. Siapa tahu saya bisa diterima, saya insya Allah akan berbuat segalanya untuk negara dan bangsa dan Indonesia. Walaupun memiliki kepercayaan diri yang tinggi, Sam juga mengaku ikhlas jika dirinya gagal maju sebagai calon presiden 2019. Dari Jakarta, Bernadetta Daniar, Sugianto, iNews melaporkan.